Ya, Chenyu. Aku baru sadar apa itu rasanya cinta dan apa itu penderitaan. Aku juga akhirnya percaya semua yang kau ceritakan tentang Tonghang itu benar. Sebenarnya saat kau memakai cincin dan tidak dapat melepaskannya, takdir telah memberi tanda padaku. Ya Chenyu dan San Chunhao berasal dari dua dunia yang berbeda. Aku tidak peduli. Bisakah beri aku satu kesempatan? Apa kau tahu? Saat Tong Hao pergi, betapa aku mengharapkan perkataanmu ini. Tapi kau tidak melakukan itu. Dan sekarang, kita sudah memiliki kehidupan kita sendiri. Aku juga berusaha pelan-pelan untuk melupakanmu. Jalanilah kehidupan kita sendiri. Apakah itu susah? Tidak. Aku tidak setuju. Hari ini di pesta, ketika aku dan ibuku dilihat oleh begitu banyak orang, aku sudah menyadari perbedaan kita ini. Jika kita bersikeras memilih bersama, pasti akan melukai banyak orang nantinya, termasuk dirimu. Jadi, masalah yang terjadi hari ini, aku akan menganggapnya tidak pernah terjadi. Hal yang sudah terjadi, kenapa harus dianggap tidak pernah terjadi? Orang yang kucintai adalah Tong Hao. Tong Hao adalah San Chun Hao. Apa kau benar-benar tidak pernah menyukai San Chun Hao? Jika tidak pernah menyukainya, kenapa sampai saat ini kau masih terus memakai cincin itu? Cincin ini, aku bisa memakainya. Tapi aku juga bisa membuangnya. Seperti ingatanku padamu. Kenapa kau lakukan itu?